harapan kami semua yang terjadi ini, saudara sebangsa dengan ini Bapak, kalau bisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dibangun kembali semua apa saudara-saudara kita pendatang yang punya rumah terbakar itu dikembalikan. Dan tidak semua orang membenci pendatang. Itu hal itu peristiwa saya saksikan sendiri, itu peristiwa pekerjaan setan. Pekerjaan iblis dan kita kutuk semua. Secara budaya orang kutuk dan secara iman Kristiani itu dilarang sama sekali. Dan itu terjadi. Dan kami semua yang ada di kami juga mengutuk itu. Dan kami akan adakan perdamaian besar. Para bupati pegunungan bersama seluruh pendatang kami akan memohon maaf. Kita akan merangkul dan merajut kembali tali persaudaraan. Kami akan pesta besar. Biasanya babinya mahal, jadi Bapak bantu lagi. Bantu yang ala kadarnya gitu. Saya pikir itu saja. Setiap Bapak ke Papua selalu harus ada. Dan ini kebetulan Bapak ada. Semua orang Papua tahu bahwa yang paling cinta orang Papua dari perjalanan presidennya hanya Bapak Jokowi. Ya, apa yang kami pikirkan, apa yang kami diskusikan, bicarakan semua isi dalam noken ini dan serahkan ke Bapak. Dan ini satu dua minggu di musuh hawa besok. Ya udah mau kesana. Ini kami satu dua minggu ke depan akan kejar Bapak untuk. Negara kita ini negara besar, bukan negara kecil. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, penduduk kita sekarang sudah terakhir, itu sudah 267 juta. Jumlah yang tidak sedikit. Kalau kita lihat kota kabupaten yang kita miliki 514 kota dan kabupaten, juga sebuah jumlah yang tidak sedikit. Mengelola negara sebesar ini memang memerlukan sebuah kearifan-kearifan. Yang saya lihat masalah yang terjadi seperti di Wamena, ini juga bukan sekali saja terjadi di tanah air. Pernah terjadi di Sumatera pernah, di Kalimantan pernah, di Maluku pernah, di kota saya sendiri, di Solo juga pernah. Gedung Balai Kota dibakar, gedung DPRD dibakar, kemudian mal-mal juga dibakar, pernah. Saya lihat, saya alami sendiri. Apa yang saya ingat dari kejadian itu memang untuk mengembalikan fisiknya itu mudah. Tapi yang sulit memang mengembalikan kepercayaan. Jadi ini yang patut kita catat bersama-sama. Oleh sebab itu tadi saya sudah perintahkan ke Pak Menteri PU agar fisiknya ini segera diselesaikan. Tadi saya beri waktu, misalnya ke Pasar Woma, dan beri waktu hanya 2 minggu untuk bisa langsung digunakan. Nanti untuk yang rumah ruko, saya juga sudah perintahkan Pak Menteri PU secepat-cepatnya diselesaikan agar fisik kebakaran itu segera hilang dari kota Wamena ini. Biar enggak ada psikologis bahwa ini pernah kejadian. Baru nanti tahapan kedua mengembalikan kepercayaan kita semuanya bahwa Pegunungan Tengah, bahwa Kota Wamena ya, kota yang damai, yang aman, yang penduduknya kalau saya sudah 4 kali ke sini sudah sangat ramah-tamah sekali. Jadi kalau ada kejadian ini menurut saya, ya inilah tugas kita bersama untuk menyelesaikan. Saya hanya ingin menunjukkan, setelah pelantikan pada periode yang kedua ini, yang saya kunjungi pertama adalah tanah Papua. Pesan yang ditangkap mestinya jelas. Pesannya apa jelas? Enggak usah saya jelaskan.
harapan kami dengan kehadiran Bapak Presiden untuk kejadian tanggal 23 itu mulai aman dan terkendali dan selesai sebagai kepala suku dan juga tumpah darah di Wamena. Ucapan banyak terima kasih dengan kehadiran kami besok dengan jalan dengan tertib, damai dan seperti biasa. Dan juga saya sebagai kepala suku merangkul pejuban-pejuban yang ada di Wamena, kami akan bergandengan tangan untuk ke depan jalan dan bersama untuk memajukan negeri ini. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Presiden kembali datang ke Wamena untuk daerah kami ini semua terbakar, merusak, sehingga Bapak Presiden mengajak Bapak Menteri dengan rombongan datang melihat membangun kembali. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan ini sekaligus Provinsi Pegunungan Tengah Lembah Balim Wamena. Ini sangat berterima kasih.